langsung campur. Guys, kita mau eksperimen nih. Di sini ada es krim mixu sama di sini ada kopi pahit. Nasi Starbucks langsung aja kita campur dan gimana rasanya ya kopi pahit ketemu sama es krim mixu. Kita langsung campur. Langsung ada warna-warna coklatnya gitu ice-nya. Gimana rasanya, Ci? Ini dicampur ke sini enak banget, beneran enak banget. Teman-teman harus coba eksperimen dari kita, mixu campur sama kopi pahit nasi Starbucks. Apa jadinya kalau mixu dicampur sama Coca-Cola? Ini aku penasaran banget sih sampai gak bisa tidur 7 hari 7 malam. Karena tiba-tiba pengen bereksperimen gimana kalau misalnya Coca-Cola dicampur sama mixu. Gak pakai lama aku langsung masuk ke mixunya dan mesen yang ice cold. Ini kayaknya masnya udah pro banget dan wih rapi banget guys. Langsung aja kita coba. Udah ada mixu dan juga udah ada Coca-Cola. Langsung aja kita tuangin Coca-Colanya ke dalam gelas. Dan gak beraniin untuk nyelupin ice creamnya karena gede banget. Dan ini Coca-Colanya hampir full satu gelas dan semoga aja gak tumpah. Please, please, enggak. Aduh guys, malu banget. Ya ini sampai mas-masnya tuh ngasih lap guys, asli tumpah bleberan. Kita itu aja gak cukup dan diliatin orang. Oke, karena ini udah bleberan langsung aja aku seruput dan rasanya enak banget. Fix Coca-Cola sama ice creamnya itu jadi satu dan itu asli guys, enak banget, nyegerin. Kalian harus banget coba ini. Eksperimen kali ini gak gagal sih, malahan enak. Apalagi ya, makan. Eksperimen misu campur Pringles. Gue dapet Pringlesnya di Indomaret dan langsung caw aja ke mixu. Pertama-tama minta cupnya dulu sama masnya untuk naro isiannya nih. Hampir aja masnya pengen taro ice creamnya di atas kon. Setelah izin ke masnya ternyata bisa dong langsung ditaro di tempat Pringles ini. Dan sudah asli jadinya gemoy banget, apalagi kalau misalnya udah di dekor gini bener-bener kawaii banget. Makanya pakai Pringlesnya guys dan ternyata teksturnya itu bener-bener enak banget. Pringlesnya sedikit basah tapi tetap crispy. Perpaduan gurih sama manis mantul banget. Karena mixu cone itu benar-benar polos, gak ada topping sama sekali. Jadi kayaknya makin enak kalau misalnya makannya bareng snack lain. Apalagi ya, makan-makan, mari makan. Ini buat cabai level 10, buat apa sih, Mek? Ya, buat dicampur sama mixu, Ci. Kita eksperimen lagi. Serius dong, ini level 10 loh. Enggak, belum pedes. Nah, udah deh, kita coba ya. Apa? Ini bubuk cabai. Ini asli nih, pedes. Saya makan lagi, Ci. Aku rating sih. Apa rating sih? 8 lah buat gue. Kak, aku mau misu es krim cone-nya 1. Ini namanya es krim mie dong. Ya udah deh. Ada asin-asinnya sih. Es krimnya ada yang kriuk-kriuk crispy gitu. Ini berhasil nih eksperimennya. Gak terlalu manis, tapi ada asin ya. Rating 1-10 kayaknya 9 lah. Langsung aja nih guys, kita makan es krim sama usus. Rasanya gimana ya? Coba yuk. Rasanya gak nyatu sih guys. Manis, kriuk-kriuk, sama ada pedesnya. Tapi pas terakhirnya itu, jadi es krimnya tuh kayak ada gurih-gurihnya gitu, enak. Jangan lupa coba di rumah ya. Hah? Apa? Eksperimen misue pakai pisang? Oke guys, kita tahu kenapa tiba-tiba kepikiran kalau misalnya pisang pakai misue. Kayaknya izin, gue langsung izin guys sama masnya dan langsung masukin pisang ke dalam kon. Untung aja guys dibulin sama masnya, walaupun masnya agak bingung karena ada pisang jadi agak susah. Walaupun bentuknya gak terlalu bagus, tapi tes rasa dulu. Bentuknya gini. Kan ada pisangnya ya. Saya cabut pisang. Ini apa ya? Tetap rasa mixu sih, Timnya. Pisangnya belum pedes. Belum dimakan. Pisang enak sih. Pisangnya juga ada rasa enak. Rating, Ci. Ini memang